Assalamualaikum. Dan hari ni aku nak pergi apa ni, pergi JB ke? JB tak muah. Kalau ikutkan apa tajuk dekat video kali ni, korang dah tahu dah aku nak buat apa. So yeah, aku dengan Andis masuk sikit. Tak awak kabur lah. So kita dalam perjalanan nak pergi Johor. Lagi tengok apa yang kita nak buat sebenarnya ni. Harap korang enjoy video kali ni. Okay, sambung nanti. Okay, Tadi kita on the way daripada rumah aku ke Seremban. Dalam perjalanan tu kita orang terlanggar apa, lubang tau. Lubang tu kita orang ingat tak dalam. Lalu lah, takde lah, lalu terlanggar lah. Tiba-tiba dalam gila rasa, memang tak tu pop pop gila. Tu kita orang macam, uish ni mesti bengkok ni. Rasa-rasa sekarang memang bengkok. Sekejap aku tunjuk. Premium boleh pakai lagi tak kan? Kalau boleh tak jalan-jalan kan? Tak boleh lah. Risau pula tanya pakar. So dugaan-dugaan. Buat dia lah. Lebih korang dalam RM1. Belum ada. Boleh je. Sedih tak? Sedih siap. Sedih siap. Tunggu lah. Tunggu je. Tak apa. Aduh. Lepak tu. Okay. Sama balik rekod. Jadi rim sudah elok. Jom kita sambung. Ha, nak cakap apa lah? Tadi lah. Tak ada orang lah. Dah juga kan. Langgar lubang lagi. Oh, tapi tak ada lama sangat buat. Dalam pukul apa tadi? Sengajam kan? Sengajam ke? Sengajam siap. Dan kita dah continue balik lah. So semua. Wah, wow. Let's go. Let's go. So sekarang kita dekat Johor. Dekat mana? Muar. Dekat Muar. Ha, okay, ni dia yang dah lama nak jumpa aku tu kat Facebook tu. Tak maaf lah. Ni pun jumpa secara mengejut. Jadi ni pun kawasan bengkel agak kemas. Masalah motor saya ni piston nombor 1 tak jalan. Memang major problem pada 650. Dia
bermasalah pada plug cap. Tapi ni masalah ni, plug cap saya dah selesaikan, injector pun hidup, alhamdulillah. Compression ada, tapi masih lagi tak jumpa solusi. Dia punya piston pun satu tu tak gerak. Ah, inilah dia motor yang project ada nasty port flow. Blade turbo. Bukan. Nasty port flow. Turbo tu Fatih. Okey. Kami share sikit abang Fatih tu. Abang Fatih. Sifu saya. Tapi entahlah apa lagi problem. Jadi, dia. Solusi dia untuk beli bahan-bahan Nasdaq Blade ni agak mahal. Memandang kawan saya ni pun masalah motor dia pun rosak. Jangan bagi tahu kat dalam ni. Aku tak bagi tahu lagi. Tak tahu eh? Tak tahu. Habis dah cakap. Cakap je nak beli motor baru je. Kita nak beli motor baru. Untuk motor ni. InsyaAllah lah. Tapi tak apalah, nanti kau katlah video tu. Memang aku akan kat. Okay. So sekarang ni kita nak pergi. Pergi mana? Kita nak pergi tengok motor Blade yang brother tu nak jual. Aku dengan dia. And then kita nak bawa balik ke sini lah. Baru kita orang bincang nak buat apa dengan motor tu. Sama ada nak buat track. InsyaAllah kalau kita ada modal, kita akan buat lagi balik motor tu. Eh, 3 biji kan? 3 biji. Cantik. Okay. Kita take modal lah. Jom kita gerak. Jom. Okay guys, tadi aku lupa nak mention. Kita orang bercadang nak ambil satu biji motor. And then semalam aku jumpa kat Facebook ada orang jual Blade 650. Murah gila. Nak beritahu harga ke tak? Tak biarlah. Okay. Setu aku dengan dia cadang, kita orang collect duit sama-sama separuh-separuh. And then kita orang beli. After beli, kita orang simpan kat rumah dia. And then bukan. So dia boleh buat ada pomen juga. Okay, jom. Kita gerak. Okay guys, aku dah sampai kat rumah rumah seller ni. And then kau boleh nampak belakang aku. Bop. Nampak tu. Mana? Nampak mana? Ni, tu dia. Okay, inilah dia Nasdaq Blade 650. Okay, kita orang tak tahu lagi nak buat apa dengan motor ni. Tapi kita angkat je dulu. Tapi macam best. Dah test right tadi. Dia kata semua enjin okey, memang betul lah. Fork pun okey. And seller ni pun bukan budak Blade sangat. Dia just apa, jual beli motor je lah. Macam tu dia buat business show beli motor lah. So yang dalam tu pun dia nak jual KTM tu. Dan ni dia jual juga. Harga dia murah. Yang KTM tu pun murah. Okay. Ni dia. Nanti kita payung sound. Exhaust dia macam AC juga lah, tapi pendek sangat. Dan okay, agak lampu depan dia tak hidup. Sebab dia ada pakai lampu bawah. Apa lagi? Okay, so far semua okey lah. Harap tak ada apa-apa lah nak bawa balik ni. Aku rak, saya rakam boleh? Saya ada YouTube ni. Aku nak gerak cepat ni. Muka IP, muka IP. Cepat lah. Thank you boss. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Ini okay lah. Kalau motor okay lagi, memuaskan lah. So sekarang kita nak gerak balik kot dah sini. Dah lewat dah ni. Ni VC dia lewat dah. Yeay, Nasdaq Blade 650 dah jual. Thank you buyer dari Negeri Sembilan. Yeah. Jauh datang. Dia motor baru. Baru sampai, bukan motor baru. Baru sampai. Sampai punyalah jauh kita ambil motor ni. Semata-mata. Semata-mata untuk motor ni je.
Nanti korang tahu lah. Lalu lah dapat harga macam ni dengan keadaan condition engine ni masih elok lah. Dah ada check kan. Boleh tahan lah. Harga tu aku tak bagi tahu lagi. Tak nak bagi tahu. So, kalau korang nak tahu apa yang aku nak buat dengan motor ni, korang boleh tunggulah video akan datang. Kan? InsyaAllah. So, sekarang kita biarkan motor ni dekat tempat dia dulu. Dan baru kita buat projek lain. Ha. Jangan lupa subscribe. Apa lagi? Like dan comment. Share. Ha. Jelah apa-apalah. Apa-apalah. Okey. Bye guys. Peace. Terima kasih. Rangkap. Ni budak baru masuk pengakap kap kungkap. Siapa dapat tangkap? Bodohnya bertempat. Anggap rangkap lengkap singkap. Yang macam suara tingkap. Hidup bawah tempurung macam seekor katak. Si katak rasa burung jadi burung mula retak.